بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Ada syarat-syarat kelanggengan taubat kita, yaitu yang pertama membawa pikirannya ke hari pertama ketika mencapai usia baligh. Usia baligh inilah usia dituliskannya amal-amal kita, apakah amal soleh atau amal maksiat, disitulah tulisan itu diberlakukan. Kalau kita pada saat itu alhamdulillah menjadi seorang anak yang baik di lingkungan keluarga yang baik, maka itu adalah sebuah karunia besar dari Allah. Tapi kalau kebalikannya, saat itu kita masih bandel-bandelnya misalnya, susah untuk diajak sholat, susah diajak ngaji, maka mari kita renungkan kembali, kita bertaubat atas segala kekhilafan kita mulai saat itu, saat usia baligh itu. Yang kedua, memeriksa apa yang telah dilakukannya tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, nafas demi nafas, waktu yang diberikan Allah pada kita ini ada pertanggungjawabannya. Apa kita gunakan untuk amal soleh ataukah amal buruk, itu ada pertanggungjawabannya semua. Mari kita bermuhasabah. Yang ketiga adalah memperhatikan berbagai kekurangannya dalam ketaatan dan berbagai kemaksiatan yang telah dilakukannya. Apakah hari-hari kita ini kita gunakan untuk ketaatan? Kira-kira berapa lama ibadah mahdhah yang kita lakukan? Sholat kita berapa lama? Tilawah Quran berapa lama? Doa-doa zikir dan lain sebagainya yang kita lakukan itu berapa lama? Jangan-jangan banyak yang kita isi dengan maksiat atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal dari hadis dikatakan min husni Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat untuknya. Kemaksiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu terkait dengan hukukullah, berhubungan dengan Allah Ta'ala, sedangkan yang kedua adalah hukukun nas, berhubungan dengan hamba. Apabila kita melakukan maksiat itu berhubungan dengan Allah, maka harus kita sesali dan menghitungnya, baik dari segi besar maupun banyaknya. Untuk setiap kemaksiatan disusuli dengan kebaikan yang setimpal, sebagaimana dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal hasanat yudhibunas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapuskan segala macam kesalahan. Dalam hadis dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan buruk dengan yang baik, pasti perbuatan baik itu akan bisa menghapus perbuatan buruk. Inilah yang disebut dengan mu'aqabah, memberikan sanksi pada diri kita atas kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan amal-amal yang soleh. Contoh taubat dari kemaksiatan, misalnya dosa minum khamr. Kita bersedekah minuman yang halal, yang lebih baik dan paling disukainya. Yang kedua, misalnya mencuri harta, yaitu dengan mensedekahkan hartanya yang halal. Misalnya kita berghibah, menggunjing dan mencela, yaitu dengan cara memuji orang yang beragama dan menampakkan apa yang diketahuinya tentang sifat-sifat kebaikan temannya itu. Melakukan hal yang berlawanan dalam penghapusan dosa adalah hal yang diakui oleh syariat kita. Atau yang lebih sadis, misalnya melakukan dosa pembunuhan. Berbeda dengan dosa lainnya, ia tidak boleh menyembunyikan kasus pembunuhannya, sedangkan dosa lainnya tidak harus. Pembunuhan tidak sengaja, yaitu dengan menyerahkan dia tebusan kepada yang berhak menerimanya, kalau di negara Islam ini, yang hukum-hukum Islam. Kalau pembunuhan dengan sengaja, maka dikisos. Kalau keluarganya mau, maka dia dimaafkan, maka ia menjadi terbebas. Dan kita harus menutupi dosa. Dosa selain pembunuhan untuk pertaubatannya tidak diharuskan dengan cara membongkar kejahatannya atau meminta hakim untuk menghukumnya. Tetapi
dia harus menutupinya dengan tutup yang telah diberikan Allah Ta'ala dan menerapkan hukum Allah atas dirinya dengan berbagai macam mujahadah semampu mungkin. Jika ia menyerahkan kepada hakim melalui dihukum, maka dibenarkan dan tobatnya juga diterima oleh Allah Ta'ala. Dan di antara kita harus saling menutup aib, menutup dosa sesama muslim. Kalau dia sudah bertobat, sudah insaf, maka tidak boleh kita bongkar. Man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Kemudian tobat dari kezaliman. Dengan apa kita cara bertobatnya? Satu, yaitu menemukan semua kewajiban tersebut melalui misalnya mencatatnya dan mencatat nama-nama orang yang dizalimi satu persatu. Ketika berkeliling dunia semampunya ya di sekitar kita mencari mereka dan meminta kehalalan dari mereka atau membayar hak-hak mereka. Yang keempat, jika tidak mampu, tidak ada jalan lain kecuali dengan memperbanyak kebaikan sehingga kebaikan itu melimpah pada hari kiamat untuk mengganti kezaliman. Idealnya masa berbuat baik sama dengan masa berbuat zalim. Karena kalau kita tidak mengembalikan hak-hak orang lain itu nanti mereka akan menuntut balas di akhirat sehingga kita menjadi orang muflis yang punya banyak kebaikan namun satu persatu diambil oleh orang yang terzalimi di dunia sehingga kita menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Tobat bagi orang yang berbuat zalim dan para pedagang adalah sangat berat. Karena ini berhubungan dengan orang lain. Kita pernah kita interaksi dan sebagainya dengan orang lain, maka kita susah untuk mendapatkan dia. Ya. Maka dia bisa disodakohi atas nama dia. Kita sodakohkan atas nama yang kita zalimi itu misalnya. Juga bisa kita lakukan sholat taubat. Para imam madhab punya pendapat, mereka sepakat bolehnya kita melaksanakan sholat taubat, 2 rakaat salam. Bisa kita baca doanya pada saat sujud dengan istighfar sebanyak-banyaknya, juga bisa setelah tasyahud, ya, maksudnya setelah salam. Dalilnya diantaranya riwayat Ahmad, dalam musnadnya ma min abdin yudnibu dzanban, tidaklah seorang melakukan dosa fayuhsinut tuhur, maka dia berwudu dengan sebaik-baiknya, tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli rakaatain, salat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah mengampuni dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-An'am 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Kemudian doa bertaubat dari maksiat, yaitu doa Nabi Adam, bisa kita tiru surat Al-A'raf ayat 23, rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabb kami, kami telah mendolimi diri kami sendiri, ya Allah, dengan banyak melakukan dosa maksiat. Wa ilam tangfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampuni kepada kami, ya Allah, wa tarhamna, dan memberikan rahmat, kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya pasti kami berada pada kerugian. Ini bisa kita baca setiap waktu, setiap saat bisa. Dalam sujud juga bisa. Juga ada zikir penghapus dosa. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan diampuni, dihapus meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Dosa kita sangat banyak, maka mari kita baca-baca wirid atau kalimat thayyibah seperti ini. Doa ampunan versi Abu Bakar. Abu Bakar pernah minta doa kepada Rasulullah SAW. Alimni du'aan adu'u bihi fi sholat. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang bisa aku panjatkan saat sholat nanti. Maka beliau memberikan pengajaran doa. Katakanlah Abu Bakar, Allahumma
Ya Allah, ini zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, zulman kathira, dengan kezaliman yang besar, yang banyak, wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kezaliman itu kecuali engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan berikanlah kasih sayang kepadaku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ada juga doa untuk memohon jiwa yang tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang kepadamu. Tu'minu bilika'ik, yang meyakini terhadap pertemuan denganmu ya Allah. Wa tardha biqada'ik, dan ridha terhadap keputusanmu ya Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan qana'ah, yaitu bisa menerima terhadap apapun yang kau berikan ya Allah. Taubat dan istighfar. Ada istighfar ada dua, istighfar yang berdiri sendiri dan istighfar yang dikaitkan dengan taubat. Istighfar yang berdiri sendiri sama dengan taubat. Menghapus dosa, menghilangkan pengaruhnya dan mengenyahkan kejahatannya. Bukan sekedar menutupi aibnya seperti yang dikira sebagian orang. Istighfar yang dikaitkan dengan taubat adalah dengan menjaga dari kejahatan yang lampau. Yaitu taubat bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Rasul sendiri yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat, yang akan datang pun beristighfar minimal sehari 70 ataupun 100 kali. Nah, bagaimana dengan kita? Maka ini harus evaluasi semuanya. Demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya ke jalan yang benar dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.